Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nama saya Hadian Supriyatna, Kepala Desa Ciberwetan. Ciberwetan adalah salah satu desa di Kabupaten Bandung dengan luas wilayah 325 hektar, berpenduduk 17.071 jiwa dengan jumlah KK 5.400 dan tergolong desa urban, tetapi masih memiliki hutan pangkuan desa seluas 202,5 hektar. Untuk Ciberwetan, bagaimana bisa menjadi percontohan desa korupsi, anti korupsi di Jawa Barat? Sebenarnya berawal dari komitmen penyelenggaraan pemerintah desa, yaitu menyelenggarakan pemerintah desa yang transparan dan akuntabel, di mana saya sebagai kepala desa sejak di proses pemilihan sudah menawarkan gagasan melalui visi Ciberwetan Sejahtera Agamis dan Berbudaya di tahun 2025, di mana di dalam misi tersebut adalah membangun keterbukaan informasi publik. Itu menjadi salah satu misi desa, sehingga aspek keterbukaan ini menjadi trigger, menjadi dasar tumbuhnya semangat desa anti korupsi. Dan tentu kita mengawali dengan membagi habis tugas kepala desa yang dapat didelegasikan kepada korkasi sesuai dengan peraturan perundangan. Siapa yang melaksanakan pengelolaan kegiatan, siapa yang melaksanakan pengelolaan anggaran, itu dioptimalkan, dan kita memberi ruang kepada Badan Permusyawaratan Desa selaku lembaga yang mengawasi kinerja kepala desa, kemudian membahas dan menyepakati peraturan desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Diawali dengan konsep keterbukaan itu, kami membuat pendukung, diantaranya mendirikan radio komunitas melalui keterbukaan kelompok KIM, keterbukaan informasi masyarakat, dan desa memberikan support untuk aktivitas radio komunitas. Kita melatih juga pewarta desa. Kita memiliki mengembangkan dua aplikasi, yaitu Simpel Desa dan Balai Desa. Di kedua aplikasi tersebut ada keunikan tersendiri. Pertama, di Simpel Desa kita memiliki kanal Japri BPD dan Lapor Pemdes, yaitu sebuah kanal yang memberi ruang kepada masyarakat untuk mengkritisi, melakukan pengaduan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Kemudian di dalam Balai Desa juga ada Pantau Desa, ada rubrik untuk apresiasi BPD. Kemudian untuk mengedukasi masyarakat tentang gerakan anti korupsi, kita punya Sekolah Desa. Jadi di ruang Sekolah Desa itu kita membuka tentang aspek berdesa, baik itu tentang tata kelola, penyelenggaraan pemerintahan, kemudian bagaimana peran dan fungsi masing-masing kelembagaan, sehingga ada kesetaraan, ada pemahaman yang sama, dan ada konsensus yang sama bahwa penyelenggaraan pemerintah ini harus dikawal sesuai dengan tugas dan fungsinya. Itu yang kita lakukan, sehingga penyelenggaraan pemerintah desa selalu dilaksanakan dengan prinsip-prinsip transparan. Pertama, untuk pelaksanaan kegiatan dipastikan perencanaan ya sebagai dasar awal itu melalui proses musdus, kemudian musdes dan musrenbang. Proses-proses musdus dan musrenbang itu menjadi arena pengambilan keputusan strategis yang bisa diambil secara kolektif dan mengakomodir kepentingan berbagai masyarakat, dan dipastikan pihak yang tidak bisa hadir pun bisa mengikuti proses itu, karena musdes-musdes kami juga dilaksanakan melalui YouTube channel, dilakukan secara live streaming, sehingga tidak ada hal yang disembunyikan. Proses berjalan ideal, bagaimana peran BPD memberikan pokok-pokok pikiran terhadap arah kebijakan pembangunan, dan kepala desa menyampaikan arah kebijakan pembangunan sesuai dengan perencanaan jangka menengah yang diurai ke dalam rencana tahunan. Dan di dalam mekanisme pertanggungjawaban, kita on the track melaksanakan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa kepada BPD, melaksanakan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada bupati, melaksanakan juga informasi penyelenggaraan pemerintah desa melalui musdes. Kemudian di pertengahan semesteran, kita melaksanakan laporan realisasi APBD pada semester awal atau pada pertengahan tahun pertama, itu berbarengan diintegrasikan dengan kegiatan musdes. Jadi proses-proses itu yang kita garansi, kemudian dipastikan kepala desa hanya melaksanakan tugas sebagai
kuasa pengguna anggaran, tetapi pengguna anggarannya adalah oleh KAUR dan KASI membentuk TPK yang terdiri dari KAUR KASI dibantu lembaga kemasyarakatan desa dan unsur masyarakat. Itu upaya kami. Ya, beberapa indikator yang ditetapkan KPK, alhamdulillah kita bisa penuhi tadi di aspek tata kelola pemerintahan. Mekanisme penyelenggaraan pemerintahan diawali dari perencanaan, kemudian penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban itu bisa secara optimal, dan kita membuka akses kontrol publik. Akses kontrol publik itu kan hal yang penting, bagaimana masyarakat sadar akan hak-haknya. Karena kami berprinsip ada dua hal yang perlu kita kawal hak masyarakat. Pertama, mereka punya hak dalam pembangunan untuk berpartisipasi, kemudian hak masyarakat untuk tahu dan mendapatkan informasi. Itu yang kita kuatkan, sehingga itu di aspek pemerintahan bisa berjalan. Kemudian di aspek penguatan tata laksana, tadi dengan membagi kewenangan sesuai dengan fungsinya, masing-masing aparat perangkat desa itu menjalankan fungsi sesuai dengan ketentuan. Kemudian kita buat juga fakta integritas dari masing-masing aparat dan lembaga. Untuk penguatan pengawasan, kita pastikan peran dan fungsi BPD sebagai lembaga yang mewakili masyarakat untuk melaksanakan pengawasan. Itu bahkan kita lakukan pembahasan bersama dan kita berikan semacam, dibuat semacam pisau analisis. Indikasi-indikasi pada saat terjadi hal-hal yang tidak ideal atau bertentangan dengan mekanisme, kami memberikan bahan-bahan itu kepada BPD semacam checklist pada tahapan input, apa saja yang harus dipenuhi pada tahapan proses, misalnya di perencanaan, kita memastikan Musdes, RKPDes berjalan, yang hadir sesuai dengan mewakili kepentingan kelompok-kelompok masyarakat, keputusan yang diambil juga tidak didominasi oleh elit-elit tertentu, itu kita lakukan dan itu menjadi parameter penilaian BUMDES. Kemudian di aspek partisipasi masyarakat, kami pastikan karena kami memahami betul bahwa kondisi desa Cibiruwetan ini adalah desa yang urban, tentu masyarakat memiliki aktivitas yang luar biasa ya, berbeda dengan yang homogen, bertani biasanya sore-sore lebih santai, tetapi warga masyarakat kami adalah sangat dinamis, sehingga untuk memancing partisipasi masyarakat kami lakukan dengan upaya mendatangi mereka, memberitahu mereka bahwa platform-platform digital yang ada di Cibiruwetan, kemudian dengan TV streaming, radio Suwarga, itu bagian dari memberitahu masyarakat. Kemudian kita melihat bahwa dampak dari lahirnya trust bahwa desa sudah terbuka, masyarakat cukup antusias berpartisipasi dalam setiap tahapan pembangunan. Contoh konkretnya adalah ketika kita menyelenggarakan pembangunan yang bersifat swadaya, membangun masjid, gotong royong, itu antusiasme. Bahkan Cibiruwetan memiliki ambulan hasil urunan, hasil iuran gitu, bukan dari APBD, tetapi itu bersumber dari masyarakat, itu bukti konkret bahwa trust terbangun. Dan kita juga melakukan survei untuk mengundang partisipasi masyarakat melalui Google Form. Kita melakukan survei kepuasan publik, sehingga kita benar-benar mengakomodir hal-hal tersebut, dan dukungannya nampak nyata. Kehadiran di rapat juga cukup biasa. Di aspek sosial budaya atau bagaimana kearifan lokal, kita terus mempertahankan tradisi pranata, nilai-nilai yang sepanjang masih tumbuh dan berkembang. Misalnya bagaimana kita menghindari perambahan hutan. Salah satu problem kan perusakan hutan itu bagian dari banyak pihak yang ada di dalamnya. Maka kita menetapkan hajat gunung. Di hajat gunung itu ada penetapan hutan tutupan, kemudian ada area hutan produksi, dan ada yang hutan lindung. Dan kita mengajak masyarakat adat untuk memastikan mematuhi saat itu tidak ada pelanggaran terhadap mekanisme itu. Dan alhamdulillah sekarang Gunung Manglayang lestari, insya Allah Gunung Hejo, rakyatnya ngejo gitu. Karena kita punya pranata untuk memagari praktek-praktek pengrusakan yang sebenarnya ada kepentingan banyak pihak yang bisa dikategorikan juga itu korupsi gitu.
Pertama, kita memberikan doktrin kepada pemerintah desa, aparat itu semua membuat fakta integritas. Kemudian di SOTK diatur tentang tugas dan tanggung jawab. Nah, di fakta integritas itu kan sudah kita buatkan komitmen. Dan secara psikologis, kita kepala desa memberi contoh kepada perangkat. Kemudian kita mengajak tiga hal untuk memerangi anti korupsi. Saya ada tiga prinsip yang ditanamkan kepada perangkat desa. Pertama adalah hormati hak masyarakat dalam pembangunan. Yang kedua, buka akses kontrol publik. Kemudian yang ketiga, wujudkan kesatuan teori nilai dan tindakan. Jadi anti korupsi itu bukan hanya jargon, tapi benar-benar menjadi nilai-nilai dan tindakan. Dan sementara itu yang kami lakukan, sehingga rapat-rapat pelaksanaan kegiatan itu semua diawali dengan mentransparasikan jumlah biaya berapa, kebutuhannya berapa. Nah, itu upaya kami untuk mengajak masyarakat untuk menjadi masyarakat yang anti korupsi. Hambatannya justru bagaimana kita ditantang untuk lebih gigih menyadarkan hak-hak mereka, ya, hak-hak masyarakat. Jadi ketika desa membuat kanal pengaduan, kemudian desa mentransparasikan kegiatan melalui web, TV desa, dan lain-lain, masyarakat urban belum, tidak serta-merta begitu saja tertantang memelototi apa yang kita lakukan. Sehingga kami melihat itu adalah bukan sebuah keuntungan, tapi kami berpikir keras untuk terus mendatangi mereka dan menginfokan ke mereka. Kita ada siaran TV ke wilayah-wilayah, siaran radio, kemudian melakukan podcast di RW-RW melalui Tarling dan lain-lain. Pokoknya kita gembar-gemborkan, pelototi kami, kritisi kami, kalau memang ada yang kurang, masyarakat berhak tahu. Jadi itulah problemnya, kadang-kadang masyarakat tidak sadar akan hak-haknya. Tetapi bagi kami itu adalah kewajiban. Dan sebenarnya bagi masyarakat, berpartisipasi, peduli tentang persoalan yang ada di desa adalah kewajiban mereka. Tapi bagi kami itu adalah hak mereka yang perlu kita lindungi. Saya kira itu. Saya pikir korupsi itu sekarang kan sudah menjadi bahaya laten, ya, extraordinary. Dan butuh komitmen political will yang kuat dari siapapun, apalagi kalau di desa. Tadi di awal disebut bahwa banyak perangkat desa yang terjerat, maka yang paling kuat adalah komitmen untuk apa kita berangkat ke desa. Jadi harapan kita, kawan-kawan penyelenggara pemerintahan desa, ya, mari kita secara konsisten memerangi korupsi berawal dari kita. Dan Cibir Wetan berharap pencegahan korupsi itu menjadi kerja budaya. Kita budayakan lawan korupsi.